kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat ya guys. Seperti yang sudah kita ketahui pada pembahasan kali ini, di mana terlihat keluarga kecil yang sangat begitu berbahagia. Namun tatkala di mana pada saat itu Kay dan L yang sedang memancing. Namun pada saat itu L pun mendapatkan sebuah ikan besar alias ikan gurame, dan di sini L pun berkeniatan untuk memasak ikan tersebut. Dan sampainya ia ikut dalam pancingan tersebut, di mana L pun ingin melepaskan, maksudnya ingin menangkap ikan tersebut, namun di sini L malah menyuruh membantu kepada si Kay untuk bisa menangkap ikan itu. Dan tak lain tak bukan, di mana Kay pun di sini berpendidikan seperti orang kota yang memang sangat begitu takut melihat ikan yang sangat besar, di mana Kay pun mempunyai prediksi kalau ikan tersebut akan memakannya. Dan tentulah terjadilah kesalahpahaman lagi antara L begitu juga dengan Kay, yang dimana memang L pun di sini sudah mendapatkan didikan yang sangat begitu berpetualangan yang bebas, sehingga L pun tidak takut dengan adanya ikan yang memang sebegitu besarnya. L pun sangat begitu jagoan dan berani. Dan dimana di sini terlihat Kay yang berbentur lagi bersama L, namun nampaknya di sini terlihat Maudie dan Ken yang memang sangat berantusias sekali untuk memisahkan keduanya. Namun kedua orang tua ini sepertinya sangat begitu menyayangi kepada anak-anaknya, sehingga mereka pun tidak mau apabila terjadi keributan di antara Kay, begitu juga dengan L. Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Nah guys, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, dan di mana di sini kita pun diperlihatkan adanya keluarga kecil yang sangat begitu bahagia. Tak lain tak bukan ini adalah sosok Ken dan Maudie yang sangat begitu bahagia sekali ketika anak-anaknya sudah mulai bisa bersatu, yang pada akhirnya mereka semua pun dikejutkan dengan adanya Manda pada saat itu yang berada di sebuah restoran tersebut. Dan terlihat sekali raut wajah Maudie yang sangat begitu menekuk, karena memang Maudie pun sangat begitu kesal melihat raut wajah dari si Manda ini, karena apa-apa si Manda di sini harus nimbrung di dalam keluarganya, di mana Manda sendiri mendapatkan perhatian dari L dan begitu juga dengan Kay. Namun kali ini memang Manda pun berantusias untuk mendekatkan dirinya bersama anak-anak dari Ken, sehingga Manda pun mempunyai keniatan untuk bisa mendapatkan Ken pun akan secara secepatnya. Tentu hal ini membuat Maudie di sini sangat begitu terdiam, dan Maudie pun sangat menampakkan rasa jealousnya dan rasa betenya ketika melihat Manda yang pada saat itu selalu dekat dan nimbrung di dalam keluarga kecilnya tersebut. Dan Ken juga sempat menyempatkan untuk bisa menegur si Maudie agar supaya tidak cemburu lagi. Ken pun di sini berjanji kalau dirinya tidak akan pernah berpaling ke lain hati, melainkan hati Maudie lah yang sangat begitu cantik, yang memang kali ini Maudie pun terobsesi dengan kecemburuannya itu.
Dan geser juga di adegan lain, nampaknya di sini terlihat Madinah yang sangat begitu berantusias, di mana Madinah pun sudah mendapatkan sebuah bukti. Di situ ada rekaman CCTV di jalan, bahwasanya bukti tersebut menunjukkan kalau Attar bukanlah pecandu narkoba. Dan tak lain tak bukan ada seorang yang melakukan tersebut untuk menaruh barang haram tersebut di dalam mobil si Attar. Sehingga Madinah pun di sini langsung saja membawa bukti rekaman CCTV dan membeberkan kepada pihak berwajib, dan akhirnya Attar pun kembali. Tentu Attar pun sudah disekap selama 1 bulan, di mana Attar pun sangat begitu rindu dan kangen alias campur aduk dirasakan pada saat itu, di mana istrinya pun sangat begitu berantusias untuk bisa membebaskan Attar pada saat itu yang sedang berada di dalam jeruji besi. Dan kali ini juga Madinah sempat menghubungi Pak Faisal ya guys, ketika Madinah pun sedang berpulang di rumahnya, namun nampaknya di rumah itu pun terlalu kosong, yang pada akhirnya Madinah pun di sini berprediksi kalau Pak Faisal itu sedang berada di kantor. Dan mereka pun di sini terkejut melihat sosok Attar yang sudah terbebas. Dan Madinah juga sempat memberitahu kepada Faisal kalau Attar itu telah dipitnah oleh seseorang untuk bisa Attar pun dikurung dalam sebuah penjara. Di sini terlihat si bebengus Edo yang memang sangat dia pun tahu kalau dirinya telah bersalah dan menyuruh salah satu orang untuk bisa membuat fitnahan kepada si Attar, karena memang Edo pun merasa kesal di mana ia pun tidak bisa menjalankan misinya untuk mendapatkan si Dona. Dan Dona juga sempat malu ketika Madinah menjelaskan kalau dirinya telah mendapatkan sebuah bukti rekaman CCTV bahwasanya Attar memang tidak diponis untuk mengidap apapun, mengidap pecandu narkoba, alias di mana Attar pun memang di sini sudah bersih. Dan karena memang pada episode kemarin Attar pun memang anak jalanan, namun tidak seperti apa yang dinilai oleh Tante Dona. Tentu Tante Dona pun di sini hanya bisa terdiam ketika melihat, mengetahui, dan langkah-langkah berikutnya pun Attar tidak tinggal diam. Bahkan Attar dan Madinah pun di sini sudah berantusias untuk menjebak si Edo agar supaya Edo pun diciduk pihak berwajib. Yang pada akhirnya si Dona pun di sini akan sangat menyesal ketika mengetahui sifat watak dari si Edo ini. Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya? Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur-alur dan kisah cerita di antara sinetron Love Story The Series ini ya guys. Dan semua kita selalu bertahan untuk mendukung selalu agar sinetron ini bisa, episode-nya bisa diperpanjang lagi. Dan semoga kedepannya kita pun akan sangat puas melihat kejahatan ini sudah mulai tertindas. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.